implikasi menyesalkan kejadian di salah satu rumah ibadah di Tanah Apit Medan Satria, dan saya akan ke sana ya menyampaikan bahwa seharusnya kita semua ya mempunyai tanggung jawab yang sama dalam pengendalian COVID ini. Maka kalau orang bilang prokes itu, kita ini sangat konsisten ya, sangat konsisten menerapkan prokes. Makanya sampai dengan Senin tadi pagi apel, 98% adalah angka kesembuhan, 0,79 kasus aktif, artinya sudah sangat jauh di bawah ya. Nah itulah yang terus saya sampaikan, dan mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi ya, di tempat-tempat lain, bahwa prokes dalam rangka pengendalian COVID wajib bagi